Oke, mari kita negosiasi pemirsa dengan Cristiano Ronaldo. Ronaldo is back to Real Madrid. Oke, Cristiano Ronaldo. Pada Camavinga lagi. Camavinga tuh langsung pemirsa. Oh my god. Ada Benzema CR7. Benzema CR7 maksud gua pemirsa. CR7. Hari ini kita akan mainin FIFA 22 lagi dan melanjutkan karir modes kita di Real Madrid bersama dengan saya Mr. Zanat. Dan hari ini ya, episode 18 kayaknya kita akan melakukan hal-hal gila seperti biasanya, tapi mungkin hari ini lebih gila karena gue akan melakukan negosiasi transfer yang mungkin mind blowing dan juga agak tolol sebenarnya. Dan sebelum kita mulai episode kali ini, jangan lupa subscribe karena gue sebentar lagi 300 ribu subscriber ya. 300k tolong lah ya kan. Dan juga kalau kalian udah subscribe, coba kalian unsubscribe terus subscribe lagi. Siapa tahu ngebenerin notifikasi kalian. Kadang-kadang ada yang nggak dapat notifikasi. Oke, pemirsa, so hari ini kita akan mainin Copa de España, mungkin Copa del Rey di sini. Kemarin seharusnya kita udah ke bulan selanjutnya, tapi ternyata ada Copa de España dulu ya. So di tanggal 26 kita akan main, bahkan gue lupa timnya tadi apa, R Oviedo. Mungkin kita bisa mainin main-main muda kita di sini. Kalau kita kalah di Copa España nggak masalah, nanti kita akan main lawan Liverpool di UCL di episode kali ini. Tapi kalau kita menang ya udah nggak main, next episode ya kan. Oke, untuk sedikit spoiler lah ya. Ya, apa yang akan gue lakukan ya, ini nih ya, setelah gue pikir panjang-panjang dan kekesalan gue sama satu pemain ya, kalian tahu sendiri. Jadi mungkin karena kita dengar-dengar kabar ya kan, dia lagi diguncang masalah di Manchester United sana, jadi ya gitulah. Oke pemirsa, untuk pertandingan pertama di episode kali ini kita akan lawan Oviedo ya di Copa del Rey. Dan hari ini mungkin kita akan bawa skuad kedua kita, ini udah gue setting ya, Jovic, Hazard, Rodrigo di situ. Alright, let's go. Oke, ini dia. Kita main kayaknya di stadion mereka, di stadion Europa. Kayaknya supporternya supporter mereka semua ya. Oke lah, nggak masalah, nggak masalah. Tim besar. Hazard, Eden Hazard, bintang kita bro. So ini starting line up mereka. Ada Samuel Obeng. Ya Allah. Oke, babak pertama Real Madrid kontra Oviedo. Obeng langsung menyerang. Over the top Obeng. Oke, Sopi. Nice one Sopi. Rodrigo, masih Rodrigo berlari dia di sana pemirsa. Tidak ada yang mengejar, mereka kalah pace semua. Rodrigo masih berlari, berikan kepada Luka Modric. Baik sekali Luka Modric. Rodrigo lagi. Rodrigo shoot langsung. Oh! Menit 3 langsung saja dibuka oleh Rodrigo pemirsa. Luar biasa sekali. What a goal. What a goal from me. Gol pertama di episode kali ini benar-benar cetar membahana. Alright, easy young man. Over the top langsung. Langsung di defend oleh kita. Oke, Rodrigo, Hazard. Berikan ke Luka Jovic pemirsa. Shoot langsung, Luka Jovic. Luka Jovic. Bro, baru berselang 3 menit dan kita udah mencetak gol lagi melalui Luka Jovic. Oke, mungkin lawan tim kecil mungkin ya. Terlalu easy. Tapi golnya indah-indah gini ya. Kenapa ya? The hell? What a goal. Luka Jovic, come on. Oke, Camavinga. Eduardo Camavinga. Berikan kepada Eden Hazard di sana, pemirsa. Eden Hazard. He's safe. Tampak raut wajah kekecewaan. Over the top mereka, menit 15, coba untuk menyerang, Pierre kepada Borjas. Oh, kiper muda kita berhasil nge-save tendangan kencang tadi, untung saja. Oke, okay. Alright. Ya, lawan tim kecil, tapi jangan diremehkan pemirsa, jangan sampai kita di comeback tampaknya. Karena kalau kita di comeback, masa kita di round of 32 kalahnya? 32 besar. Kan kacau ya. Tambah satu gol lagi. Rodrigo. Wah, kurang ajar lu. Wah. Kok kejam, bro. Dia tahu dia kalah lari malah main tackle.
Oke. Pelatihnya Roberto Mancini dari Indomaret kayaknya. Hazard, shoot langsung. Oke, habis waktunya. Babak pertama 2-1 pemirsa. Luar biasa sekali pertandingan kali ini. Alright. So, babak kedua mungkin kita bisa mainin Blanco ya. Kita coba main-main muda kita di Kopelri. Langsung aja babak kedua ya. Masih nggak percaya gue tadi, Miguel yang bunuh diri pemirsa. Blanco. Antonio Blanco kepada Rodrigo pemirsa. Oke, Luka Jovic. Apa sih? Main serampang aja lu. Sini. Kartu kuning. Mana premannya? Dani Calvo. Oke. Tampol juga lo, Bro. Wah, diplototin wasit dong dia. Berbahaya ini tampaknya. Uish. Oi. Oi. Masa sih? Lunin, ayo Lunin. Jadilah Kepa. Oh, nice one. Nice one. Bukan Lunin yang bagus, tapi tendangan mereka yang terlalu tinggi. Get it? Terlalu tinggi ya, tendangan. Bagus. Oke, Luka Jovic, menit 76. Kesempatan kita untuk cetak gol lagi. Ayo, come on. Luka Jovic, berikan kepada Eden Hazard. Hazard, oh my god. Bro. Alright, Rodrigo, berikan kepada Eden Hazard. Hazard, ya Allah, itu gak gol. Bikin gua banting, mahal stick, ya Allah. Astaga. Oke, kita mainin si Valverde. Kemudian Jovic kita ganti ke Vinicius. Hazard di tengah. Oke, Hazard, pokoknya cetak gol. Belum keluar bola, dan ya langsung di-tackle. Nice. Wah, bahaya kalau kita mainin main-main utama kita ya. Cidera, bro. Nggak dapat bola, dapat kaki mereka. Oke. Chouameni berikan kepada Vinicius Junior. Gocek dulu Vini. Oke, nice one. Vini, langsung coba. Save oleh keeper mereka. By the way, keepernya keren banget tadi. Corner kick. Tidak dapat bola. Langsung ditangkap oleh keeper. Miguel Gutierrez kepada Vinicius. Dan ya, itu dia. Easy, boy. Saat Vinicius Junior udah masuk ya. Nggak ada yang namanya save lagi. No save, no more. Ya. Kiper nggak bisa menangkap tendangan dari Vinicius Junior. Levelnya sama kayak Lingard dia. Tapi di atas Lingard dikit sebenarnya. Lihat. Aksi yang luar biasa dari Lord Vinicius Junior ya, pemain dengan gaji tertinggi kita dan juga di-rate dengan wajah tertampan juga. Chouameni. Serangan terakhir untuk Vinicius Junior, 1 menit lagi. Come on Vinicius, dari sisi kiri masih berlari dia. Vinicius Junior digocek oleh Vinicius Junior dapatkan penalti dia pemirsa. Penalti. Gosok Poacher tuh. 4-1 ini, yakin. Kasih ke Hazard. Hazard cetak gol berkat Vinicius Junior. Cetak gol dong Hazard ya. Tumben keren hari ini. Hazard, Eden Hazard 19 pemirsa, arahkan ke kanan dan ya. Goal giveaway, but it's okay. It's okay. Selebrasi kayak dia dapetin golnya dengan susah payah ya. Padahal Vini yang lari, Vini yang di-tackle. Oke, 4-1 untuk kita di pertandingan pertama Copa de España. Pertandingan sangat luar biasa untuk main-main muda kita ya. Tadi si Jovic mencetak gol, Rodrigo cetak gol, Vini cetak gol, dan juga Hazard main muda kita juga itu. Main muda kita juga tadi Modric handball ya. Jadi Eden Hazard 7 tembakan. Ya, dan 1 gol doang. Penalti. Alright pemirsa, kalian lihat dari statistik ya. 26 shot. Expected goalsnya 9. 9 gol harusnya. Pertandingan sangat luar biasa. Dan next kita main di Copa de España lagi ya. Di 16 besar kayaknya. Oke, mari kita negosiasi pemirsa. Dengan Cristiano Ronaldo. Kita kembalikan legend kita ini. Oleh Solskjaer. Masih dia sebagai pelatih MU. Alright, mari kita mulai. Oke, so di sini 172 Mbappe gua tukar dengan 45 juta Ronaldo. Alright, gua udah sampaikan ini ke Solskjaer dan dia setuju. Luar biasa sekali. Gua ada perasaan di scam, perasaan dibohongin, tapi gua happy. Alright, done. Cristiano Ronaldo is back to Real Madrid. Oke, kita negosiasi sama Ronaldonya tadi sama MU-nya ya.
Oke, kita negosiasi sama Bang Dodonya. Agak sedikit malu-malu sekarang dia. Wage dia 270.000 ya. 270G. Oke. Pastilah krusial untuk dia ini. Kalau urusan kontrak mungkin enggak terlalu lama-lama lah. 2 tahun lah maybe ya. Alright. Oke, mereka setuju dengan 2 tahun. Terus mereka enggak mau ada release clause. Oke. Enggak masalah sih. Gaji pemirsa untuk Cristiano Ronaldo di situ 270 ya. Mari kita bikin 270 juga dan maybe tambahin 5.000 lah, 5.000 euro. Oke. Okay. Signing bonus mungkin penting juga ya. 10.000. Kayaknya untuk Ronaldo rendah banget enggak sih 10.000? Ah, gua heran ya. Oke, okay, 100.000 lah untuk Ronaldo lah ya. Alright. Ini dia. Signing bonus 100.000 euro untuk Ronaldo. Dan kita setuju. Negosiasi berjalan dengan lancar pemirsa. Yep. Ronaldo is back to Real Madrid. Oke. Okay. Ini dia Cristiano Ronaldo. Nomor punggung 28. Gue coba ganti dulu ke nomor 7 ini ya. Oke. Okay. Oh shit. Ah man, mungkin gue agak gila nuker Ronaldo sama Mbappe ya. Harganya jauh banget. Tapi enggak apa-apa. Gaji dia di sini paling rendah kok. Enggak paling rendah. Bukan yang paling tinggi maksud gue. 275K tadi kan. Oh my ya. God, bro. Barcelona kalah dia, bro. Kita akan setting taktik dulu pemirsa, mungkin masih mainin main muda. Real Madrid kontra Real Valladolid. Kalian lihat di sana branches-nya. Kita di kanan sana Real Valladolid. Ada kesempatan lawan tim-tim seperti Atletico Bilbao. Tapi itu aja. Itu aja. Harus menang kita. Bersalaman dulu untuk pertandingan kedua di episode kali ini. Mari kita raih hal positif pemirsa seperti oke okay. Let's go. Real Valladolid kontra Real Madrid di Estadio José Zorrilla. Oke okay, dapatkan bola. Tidak dapatkan bola pemirsa. Villarreal apa Valladolid mereka ini. VLL oke okay. Mariano kepada Eden Hazard. Hazard kepada Mariano lagi. Ada Camavinga di sana pemirsa. Dan langsung gol. Langsung gol pemirsa. Camavinga. What the fuck? R2 kotak doang, bro. Camavinga. Me gusta. Wah, itu gol pembuka kita memang ajib-ajib ya. Di awal laga kita tuh kayak Barca 2010. Madrid 2017 maksud gue. Oke. Kita lanjutkan pertandingan pemirsa. Anwar, astagfirullah. Anwar digocek oleh Anwar, bro. Di save oleh Lunin. Baik sekali Lunin di sana. Nacho Fernandes ke atas langsung. Nice. Autores kepada Camavinga lagi. Camavinga shoot langsung pemirsa. Oh my god. Bro, what the hell? Nah, bro. Gua masih main di legendary kan? Bro. Camavinga, speechless gua. Enggak bisa ngomong apa-apa, cuk. Tren positif kita mencetak 2 gol cepat di laga pertama dan kedua. Camavinga coba untuk hat-trick mungkin. Mariano Diaz kepada Valverde. Ya digagalkan pemirsa. Langsung dihajar dia. Roque Mesa. Ke atas dia over the top. Oke. Okay. Passing ke Hazard ternyata luar biasa. Jangku over the top. Dan di defend. Oh my god. Woi tolong. Defend macam apa itu. Oke. Okay. Mungkin corner terakhir mungkin. Untuk Roque Mesa. Ya, keluar bola dan 2-0 untuk Real Madrid di babak pertama. Mari kita lambah lagi skornya pemirsa. Mariano dari tadi mainnya kacau banget ya. Gue pengen main Ronaldo, masuk akal enggak? Debut langsung. Mungkin. Ini dia. Debut Cristiano Ronaldo pemirsa.
Ronaldo back for Real Madrid dan main di Copa del Rey. Main nama main-main muda dia. Kita lihat aksi dia pemirsa. Apakah dapat hat-trick mungkin? Ronaldo, Cristiano Ronaldo berikan kepada Eden Hazard. Hazard Kamavinga, shoot langsung Kamavinga. Oke, percobaan ketiga untuk long shot tapi gagal kali ini. Edward Kamavinga. Apakah karena Ronaldo di situ? Enggak tahu gua. Oke, okay, so dari tadi ternyata kamera gua mati ya, tapi ya udahlah. Kamavinga man of the match di pertandingan tadi, luar biasa banget 2 gol pemirsa. Kita lolos dari 16 besar dan kita lihat nanti lawannya apa. Tinggal 10 jam lagi menuju ke Februari ya. Kita lihat nanti ada info-info penting. By the way, gue ini banyak banget dapat kontrak offer ya. Dapat panggilan melatih gitu. Anjir, dari Australia lah anjir. So next kita akan lawan Deportivo Alaves di 8 besar kayaknya. Dan kalau kita menang kita lolos ke semifinal, mungkin gak bisa main lawan Liverpool. It's okay, it's okay. Oke, okay, ini dia pertandingan kita lawan Getafe di 8 besar Copa de España pemirsa, quarter finals. Kita menang ini, lolos ke semifinal, juara, dapat duit tambahan. Hari ini pemain muda masih main pemirsa. Kalian lihat Vinicius main, Jovic, Rodrigo, Cruz, Valverde, Martinez dan Carvajal terpaksa main karena si Sopi capek ya. Alaves melawan Real Madrid, bukan Getafe. Kacau gua. Lum. Masya Allah. Valverde langsung dia lupa tadi bukan main bola, disangkanya main UFC. Jovic kepada Toni Kroos. Langsung ke atas kepada Valverde pemirsa. Jovic lagi. Nice one. Ede Valverde, kartu kuning dia. Jovic digagalkan saja. Langsung ke atas. Oke, shoot. Tendangan yang lembek sekali. Rodrigo. Shit. Oke, tidak pelanggaran pemirsa. Valverde terlalu jauh, dribble kepada Luka Jovic. Luka Jovic kepada Fede Valverde. Luka Jovic lagi, shoot langsung. Oh my god. Oh. Dapat voucher lagi kita. Thank you wasit. Iya, kapten mereka. Handball itu. Oke. Okay. Voucher gratis di sana pemirsa. Toni Kroos gol. Tchouaméni, Toni Kroos kepada Martinez. Oke, okay. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Oh, wasit tolong. Wasit. No need wasit. Vinicius Junior gol. Vinicius Junior with a banger lagi. Aduh, lupa bikin kopi gue. What a goal dari Vinicius Junior, bro. Pemain terbaik di dunia. Nomor punggung 20 dari Real Madrid. Pemain Brazil dia, bro. Ya. Di tackle begitu masih tendangan kaki kirinya yang aktif, pemirsa. Luar biasa sekali, Vinicius Junior. Kapten mereka lagi yang kena. Oke, okay. Nice shots, bro. Vinicius Junior. Deportivo Alaves 0, Real Madrid 0-1. 0-1 apa 0-1? Vinicius Junior bro. Dan langsung panik mereka. Salah passing Vinicius Junior. Oke, okay, nice one Vinicius Junior. Baik sekali set. Kena tiang. Masya Allah. Kena tiang. Ya ampun. Serangan terakhir ini tampaknya untuk mereka. Duarte. Duarte masih Duarte. Iya. Manu Garcia kepada Luom. Luom kepada Stuani. Severodic. Oh, Medai. 1-0 babak pertama di 8 besar Copa di Espanya. Alright pemirsa. Mungkin kesempatan kita untuk memainkan Ronaldo dan mencetak hat-trick. Oke, babak kedua dan mungkin kita akan menang pertandingan kali ini karena seperti biasa kita bakal dihajar oleh IE di semifinal atau di final nanti. Rodrigo. Wah, 2 orang dong. Oke. Okay. Carvajal crossing dari sana pemirsa. Langsung saja. Oh. Digagalkan. Lum, Vinicius Junior.
Vinicius Junior, gocek dulu. Toni Kroos, come on bro. Alright. Oke, okay, kita akan mainin Cristiano Ronaldo. Let's go. Alright. No. No! Bro, Ronaldo belum main, bro. Masa sial begini? IE tolong IE, kodenya, bro. Jangan di script gitu gua main. Tolong dong. Gua ganti Ronaldo langsung digolin sama mereka. Tapi blunder gua. Oke. Ronaldo main. Dan ayo kita saksikan aksi dari Cristiano Ronaldo. Toni Kroos. Oh, kok satu sama. Ayo bisa. Tenang aja, ada Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vinicius Junior. Ayo Vinicius, ada kesempatan Ronaldo, tidak offside pemirsa. Cristiano Ronaldo. Pengen gue sambit malah lu sit. Ya Allah sit. Lambat sit. Udah lari dulu sit. Alright, Luka Modric in, Kroos out. Kroos agak underwhelming dari tadi main ya. Let's go. Vinicius. Valverde, Ronaldo, kemar Ronaldo. Valverde, Ronaldo. Valverde, Ronaldo. Apa sih anjing? Luka Modric, Ronaldo lagi. Gocek Ronaldo, Cristiano Ronaldo shoot langsung. Oh! My god, do. Corner kick ternyata. Come on, please Ronaldo. Oke. Okay. Aduh, sedih banget lihat lu, Dodo. Ada apa dengan Bang Dodo pemirsa? Tampaknya mereka pengen extra time ini. Udahlah. Takut sama Madrid, bro. 2 menit lagi. Sefrovic punch pada Mendes. Sefrovic. Udahlah, kasih bolanya, gue pengen cetak gol lah. Navarro kepada Sefrovic. Manu Garcia. Masya Allah. No! No! No way, bro. Anjing lu santet lu. Wah, fuck up anjing. Cok. Di comeback. Oke dah. Wow. Aduh, kalah 8 besar. Aduh, sakit cok. Holy shit, bro. Gua tampolin satu-satu nih main anjing. Ronaldo bermain sangat-sangat buruk sekali pemirsa. Tuh, tanyain lagi kan. Ya. Kita enggak melakukan apa yang harus dilakukan sih. Kita back to La Liga pemirsa, ya. Kekalahan yang menyakitkan sekali. Atletic de Madrid mengalahkan Athletic Bilbao. Kita lihat di sini, apa yang kita incar adalah La Liga, bukan Copa de España. Kita akan menang ini dan naik ke posisi 2 kalau menang. Dan di sini gua akan coba untuk setting dulu Ronaldo sama Benzema pemirsa. Terus di sini mungkin gua masukin Rodrigo, duet sama si Vinicius kanan kirinya. Alright, so kayaknya begitu aja ya. 4-4-2. Kita mainin 2 penyerang. Ini dia. La Liga pemirsa. Real Madrid kontra Granada. Salju. Indah sekali. Dan kemarin ya, lagunya Real Madrid di copyright sama YouTube, bro. Ini dia Santiago Bernabeu. Ronaldo masuk dari awal, starting line up untuk pertama kalinya. Oke. Berduet dia dengan Benzema. Mari kita lihat pemirsa apa yang bisa dilakukan oleh CR7. Indah banget dari atas ya. Oke, moral gue jujur aja masih agak down sama pertandingan sebelumnya. Tapi ya udah, kita lupakan aja itu.
Real Madrid harus juara La Liga dan juara Liga Champion. Copa de España bukan level kita, bro. Tembok Belgia, Courtois. Ini dia Real Madrid kontra Granada CF. Real Madrid berbaju putih kayak boxing. Oke, Ronaldo dan Benzema starting sekarang, harus menang kita, bro. Masih menggocek mereka. Steinlass berikan ke Rocinha. Rocinha kepada Montoro, Montoro kepada Ganalons. Masih mereka menguasai bola, pemirsa, belum dapat bola kita. Montoro, Ganalons, jangan dikasih bolanya. Jangan dikasih. Oh my god. Hampir aja, bro. Gua sangkain bakal gol nanti. Oke. Okay. Menit 5 ya. Baru ini kita menguasai bola. Toni Kroos ke atas kepada Cristiano Ronaldo, Ronaldo ke belakang kepada Fede Valverde. Ini dia duet Benzema CR7. Benzema CR7 maksud gua, pemirsa. CR7, CR7, CR7. Mau ngomong apa lo? Bukan itu selebrasinya, bang. Yang si, bang. What a goal, bro. Cristiano Ronaldo tidak pernah mengecewakan. Oh my god, bro. 1-0 untuk Real Madrid. Kita jaga skor ini agar tetap bertambah, jangan stuck dan di comeback. Yuk doh, let's go doh. Semangat banget deh. Menit 11, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo berlari. Vinicius Junior, ada Ronaldo dan Benzema di atas. Vinicius Junior berikan kepada Ronaldo, ke belakang kepada Benzema, shoot langsung, aduh malah gagal ya kan. Pengen ngebales padahal Ronaldo jadi asis. Vinicius, Valverde shoot langsung. Ah, gue ambil. 2-0 untuk Real Madrid dan kepencet. Ya, malah gol selebrasi Ronaldo. Si Valverde malah ngesu. Mungkin gara-gara tepisan blok dari back mereka. Ya, blok deflection. Dan dia langsung ketipu gitu. Padahal tendangannya kayaknya gak terlalu kenceng ya. Oh, main kenceng juga sih. 2-0 untuk Real Madrid. Menit 18, pemirsa, let's go. Ini dia, Madrid is back. Gue bantai Granada gara-gara kekalahan tadi. Salah passing lo, goblok. Benzema. Waduh, salah passing juga Benzema. Oke, okay. Rodrigo kepada Karim Benzema. True ball, Cristiano Ronaldo. Apakah masih mampu dia di umurnya yang ke-37 tahun? Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Hell no, man. What the fuck? Aduh, gua gimana ya? Maksudnya enggak enak juga ada 3-0, bro. Baru main, bro. Cristiano Ronaldo is back to Santiago, bro. Kita bawa Ronaldo dan Real Madrid ke UCL final dan menjuarainya. Oke. Okay. Let's go. Semangat gua lawan Liverpool ntar ya. 3-0 untuk Real Madrid. Salju mulai mencair, pemirsa, setelah melihat panasnya Cristiano Ronaldo tadi. Anjay. Valverde langsung ke atas kepada Karim Benzema. Benzema kok gak dijaga? Oh, astaga. Oke, Eden Militao. Vinicius Junior, Vinicius Junior, masih Vinicius. Cristiano Ronaldo, 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 Cristiano Ronaldo, baik sekali. Benzema, Valverde, come on. Oke, okay, gol. Alright. Gol yang cantik dari Rodrigo. Nggak tahu gue datangnya dari mana. Luar biasa, luar biasa. 4-0, pemirsa, untuk Real Madrid di La Liga. We are back to the top, bro. Dingin bet aja, salju ya kan. Oke, okay. 4-0 maksud gue untuk Real Madrid, pemirsa. Rocinha coba untuk cetak gol mereka tampaknya. Oh, ish, jangan dikasih ruang dong. What the fuck? Masih miss, pemirsa. Udah dikasih begitu, masih miss aja. Benzema, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Gila, bro. Tendangannya kencang banget ya, nggak kayak si Kylian Bapak ya. Gila, bro. Idola gue tuh, bro. Rodrigo, Cristiano Rodrigo, pemirsa, berikan kepada Cristiano Ronaldo.
Benzema, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Oh my god. What the fuck ini baru? Cristiano Ronaldo celebration dan gol hat-trick untuk Cristiano Ronaldo. What a goal dari sang mega bintang peraih 5 Ballon d'Or. Ya. Babak pertama yang sangat-sangat indah sekali pemirsa. 5-0. Sedih banget muka lu, Bro. Real Madrid 5 Granada 0 di salju yang sangat dingin ini pemirsa. Lihat tendangannya, Bro. Lihat tendangannya, Bro. Tepat sekali. On point. On point tendangan Cristiano Ronaldo, Bro. Oh my god. 3 gol. Oke, babak kedua. Mari kita lanjutkan tren positif ini pemirsa dengan mencetak gol-gol selanjutnya, ya. Oke, Fede Valverde. Cristiano Ronaldo kepada Toni Kroos pemirsa. Toni Kroos. Oh, sial. Ronaldo. Shoot langsung dari jauh. Wush. Wush. Too easy, Bro. Tendangan kencang kembali membobol gawang Granada untuk 4 kalinya Cristiano Ronaldo kali ini. Kuatrik dia. Oke, 6-0 sekarang pemirsa untuk Real Madrid. Oke, Vinicius Junior. Ayo tambah lagi golnya. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Valverde, Rodrigo. Oh my god. 7-0. Maybe bisa 10-0 ini ya? Bisa gak ya? Pembantaian, Bro. Bisa di-upload ke YouTube gak ini? Susah juga ini, Bro. Ini konten di atas 18 tahun ini. Oke, mereka menguasai bola sekarang. Pemirsa dapat bola kita ternyata. What the fuck? Ronaldo. True ball kepada Vinicius Junior. Oh my god, 8-0, Bro. Vinicius Junior. Benzema. Wasit, dia jelas-jelas ngincer kaki, sit, bantai aja sit. Menit 70, mereka udah mulai emosi pemirsa. Rodrigo pace di sana pemirsa, tidak ada yang bisa mengejar. Ini dia kesempatan kita untuk mencetak gol ke 8 maksud gua, Valverde. Kok lewat Ronaldo, Cristiano Ronaldo, please. Aduh, apa harus ditepis? Kasih aja Ronaldo gol kelima, aduh. Bodoh lu. Oke. Mungkin bisa 8-0. Come on. Langsung aja pemirsa ini Ronaldo. Ya. Lawak dia. Oke. 7-0 untuk Real Madrid. Dan ya, suara gue serak di pertandingan kali ini. Wow. Excited banget gue sama Bang Dodo ini. Memang pemain terbaik di dunia. Legenda Real Madrid yang back to Santiago Bernabeu. 4-0. 4 gol maksud gue dicetak oleh mega bintang satu ini, luar biasa sekali. Tidak ada saingannya. Cuman ada tuh di PSG satu orang lah ya. Satu orang doang lah ya. So, hari ini Ronaldo 4 gol, Benzema 3 assist di situ pemirsa. Rodrigo 2 gol. Man of the match Ronaldo. Let's go. Oke pemirsa, itu dia pertandingan terakhir di episode kali ini mungkin. Dan juga kita berhasil ke posisi 2 sekarang ya. 46, 47. Jadi next kalau ketemu Athletic Bilbao sama Atletico Madrid harus menang. Next episode kita akan bermain di pertandingan seru Liverpool ya. Kemudian ada pertandingan-pertandingan lain lagi. Gua akan coba untuk mainin ya. Segitu dulu episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. By the way, kamera gua udah habis baterainya. Oke, okay, thank you. Bye bye. Day last got him on pimp juice, she bringing it back. Throw out the gift with the stacks, I gotta give with the cash. Do what she do with the ass, me if I think Charlie fine. Damn right, I'm about to lose my mind. So stacked, know how to make that body whine. Grind, I wanna...